إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ma'asyar muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dan menancapkan ketakwaan tersebut di dalam hati kita, agar supaya ada penghalang antara diri kita dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah menuntun kita dan memberikan petunjuk taufiknya kepada kita, sehingga kita tidak mudah untuk terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Perjalanan kehidupan manusia dengan usia yang sangat singkat adalah perjalanan yang menjadi tempat bagi setiap manusia untuk menanam setiap amal dan mencari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia pada hakikatnya pasti akan mengalami kegembiraan, kesedihan, kebahagiaan, kegundahan. Terkadang pula ia merasa bahwasannya dunia berpihak pada dirinya, dan terkadang pula bahwasannya dunia ini sempit baginya. Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman dan maha rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana setiap keputusannya memiliki hikmah yang sangat besar, agar supaya menjadi kebaikan bagi kehidupan hamba, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, obat dari setiap kegundahan telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sampaikan. Setiap hal yang ada dalam kehidupan ini yang menjadi sebab kesempitan hati, maka semuanya telah dijelaskan oleh Ilahi Rabbi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat kita memiliki kegundahan, memiliki kebingungan, atau dalam kondisi kita sedang kebingungan, maka yang harus kita perhatikan untuk membahagiakan hati kita, kehidupan kita, kualitas hidup kita, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sebagian orang di antara kita hanya mau membaca Al-Quran di momen-momen tertentu saja, padahal bacaan Al-Quran yang paling afdol adalah ketika jiwa sudah mulai merasa lalai, maka di saat itulah ia memaksa untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai solusi bagi kehidupan manusia, yang jika seandainya manusia tidak diturunkan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kehidupan yang bermakna pada setiap hamba. Yang ada hanyalah kehidupan seperti halnya binatang-binatang ternak yang tidak terarah, yang tidak dipergunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang baik. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita berupa Al-Quran menjadi pedoman kehidupan bagi kita, baik di saat lapang ataupun di saat sulit, baik di saat lapang ataupun di saat sempit, baik di saat kita senang ataupun di saat kita sedih.
Maka semua solusinya ada dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah firmankan itu semua. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, dan kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, dan setiap penyakit-penyakit badan. Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit tersebut di dalam Al-Quran. Dan telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan langkah-langkahnya. Akankah kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran? Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk senantiasa diingat dan difahami. Lalu apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mengambil ibrah dari Al-Quran? Betapa banyak orang-orang yang stres, frustasi dengan kehidupannya. Ia tidak lagi menemukan solusi dalam setiap himpitan-himpitan kehidupannya. Jiwanya menjadi sempit, pikirannya pun sempit, kehidupan menjadi sulit disebabkan karena ia tidak menemukan solusi yang terbaik dalam kehidupannya. Ia enggan untuk membuka Al-Quran. Ia hanya akan datang kepada manusia tanpa mencari solusi dalam Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan semua hal dalam kehidupan makhluk telah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Maka bukalah lembaran-lembaran Al-Qur'an di setiap hari kita, di setiap waktu, di setiap saat. Di saat jiwa sudah mulai lelah dengan kehidupan, di saat jiwa sedang merasakan letih, di saat diri kita merasakan kelalaian, bukalah lembaran-lembaran Al-Qur'an. Rasakanlah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang Anda baca, huruf per hurufnya, kata perkatanya, kalimat per kalimatnya, maknai dan pahamilah maknanya. Niscaya Anda akan menemukan ketenangan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang beriman dengan yang demikian. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar supaya kita tidak senantiasa merasakan kesedihan yang mendalam, kebingungan, gundah gulana dan yang lainnya, senantiasa sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Ketahuilah bahwasannya ilmu adalah solusi dari setiap permasalahan. Cukuplah satu kehinaan bagi seorang yang hidup di dunia ketika ia tidak tahu apa-apa tentang setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Banyak hal-hal dari syariat ini yang belum kita tahu, yang terkadang menjadikan kita ragu untuk beribadah. Betapa banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang hukum-hukum salat sehingga ia ragu dalam salatnya. Betapa banyak di antara kita yang belum mengerti tentang hukum-hukum wudu sehingga tidak yakin apakah wudunya sah atau tidak, hanya sebatas perkataan orang dan apa kata orang, perkataan ustaz, apa kata ustaz, tanpa mengetahui dari mana sumbernya dan tanpa mengetahui dari mana ilmunya. Ia tidak berusaha untuk membangun jati dirinya di atas ilmu, padahal Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan setiap orang yang tahu tentang ilmu agama. Dan berbeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina amanu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang tahu terhadap ilmu agama, pokok-pokok ajaran agama, dengan orang-orang yang tidak tahu? Maka tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Minimal ilmu itu akan memberikan ketenangan kepada kita di saat kita sedang bingung. Contoh halnya, seperti halnya pada saat kita sholat, terkadang ada hal-hal yang membingungkan, apakah ini benar ataukah ini salah. Akan tetapi apabila kita memiliki ilmunya, maka kita akan yakin bahwasannya inilah yang benar, inilah yang salah, inilah yang harus saya lakukan,
inilah yang tidak boleh saya kerjakan. Akan tapi sebaliknya, apabila kita tidak tahu, kita akan sholat di atas keraguan dari awal takbiratul ihram hingga akhir salam. Tidak ada yang terbersih dalam pikiran kita kecuali kebingungan, kebingungan, dan kebingungan. Maka belajarlah ilmu agama, karena tidak ada solusi kehidupan ini kecuali telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ilmunya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar supaya kita senantiasa bersabar dalam hidup, agar supaya senantiasa sehat mental kita, adalah bersabar dalam setiap hal di antara kehidupan-kehidupan ini. Ketahuilah bahwasanya kehidupan manusia di dunia adalah fitnah dan ujian serta cobaan. Harta yang berkecukupan adalah cobaan baginya. Mobil yang mewah adalah cobaan baginya. Kemiskinan adalah cobaan baginya. Semua hal dalam hidup ini adalah cobaan. Seseorang yang telah memiliki keluarga, maka keluarga itu adalah cobaan baginya. Ia pun adalah cobaan bagi keluarganya. Seorang suami adalah cobaan bagi istrinya, dan istrinya adalah cobaan bagi suaminya. Ayah adalah cobaan bagi anaknya. Anak adalah cobaan bagi orang tua. Maka semua hal dalam dunia ini masing-masing menjadi cobaan, baik bagi diri kita ataupun kita menjadi cobaan bagi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami telah jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai cobaan dan ujian. Dan Allah mengatakan, "Atasbirun?" Apakah kalian bisa bersabar? Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kelak pasti kita akan harus diwajibkan untuk menjawabnya. Dan akankah kita telah menyiapkan jawaban tersebut? Maka bersabarlah dalam hidup, karena setiap hal dalam kehidupan kita ini adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anak, istri, harta dan yang lainnya, Allah sebutkan dengan kalimat fitnah. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan sebagai aduwan lakum, musuh bagi kalian, cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian. Akankah semua hal dalam kehidupan ini berupa kenikmatan yang telah Allah beri, justru membuat kita lalai dari ibadah kepadanya, melalaikan kita dari bersyukur kepadanya, atau justru kita pergunakan kenikmatan tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Maka bersabarlah ma'asyar muslimin, karena sungguhnya usia kita dalam masalah kesabaran tidaklah lama. Betapa banyak orang yang bertanya, "Ustaz, sabar itu ada batasnya. Sampai kapan kami harus bersabar?" Sampai wafat, sampai kematian datang menjemput kita. Jika seandainya saat ini kita harus sabar dan Allah telah tetapkan kematian kita besok, maka batas kesabaran kita sampai besok. Jika seandainya kita wafat di saat lusa depan, maka kesabaran Anda telah selesai. Kewajiban Anda untuk sabar telah selesai. Lusa Anda harus berhenti bersabar disertai dengan kematian Anda. Siapa yang tahu tentang kematian? Maka itulah kuncinya. Kunci kehidupan kita bukan sekedar bagaimana menikmati hidup, akan tapi bagaimana kita bisa bersabar dalam melalui setiap kehidupan-kehidupan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع سيدنا صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله kemudian di antara obat dan solusi bagi kehidupan kita adalah senantiasa ridho. Ridho, menerima dan lapang dada terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa ridho dengan keputusan Allah. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang senantiasa murka kepada Allah. Manusia adalah hamba yang suka kufur terhadap pemberian-pemberian Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan kalimat al-insan, manusia dalam Al-Qur'an kecuali di situ tersemat sifat-sifat buruk. Innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum. Zalum. Zalum itu artinya suka berbuat zalim di setiap waktu, setiap tempat,
sepanjang hayat. Kemudian sifat manusia adalah jahula, berbuat kebodohan. Zaluman, jahula. Dua sifat yang Allah sematkan pada satu ayat di dalam Al-Quran. Dan Allah sifati itu untuk siapa? Al-insan, yaitu manusia. Kenapa manusia itu senantiasa berbuat zalim? Apa dimaksud dengan zalim? Kezaliman dengan menyakiti dirinya, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada Rasulnya, kezaliman kepada sesama. Mengapa ini semua terjadi? Kurangnya iman. Kurangnya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada keputusan-keputusan Allah. Betapa banyak orang yang murka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepadanya, dan ia akan ridha kepada Allah di saat Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'amal insan," maka adapun manusia, "idza mabtalahu rabbuhu," dan ketika Rabb-nya memberikan kepadanya, "wa na'amahu," memberikan nikmat kepadanya, "fayaqulu rabbi akraman," maka ia mengatakan, "Rabbku telah muliakan aku." "Wa amma," dan adapun, "idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana," ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan rezekinya, maka dia mengeluh. Dia mengatakan, "Rabbku telah mempersulit aku, menghinakan aku." Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-musababnya, dan itu semua terjadi. "Kalla balla tukrimunal yatim." Sekali-kali tidak, akan tapi perbuatan kalian adalah tidak muliakan anak yatim. "Wala tahadduna ala ta'amil miskin." Kalian tidak memperhatikan makanan-makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. "Wa ta'kuluna turasa aklan lamma." Kalian makan harta-harta warisan dengan cara yang buruk, dengan cara yang tercelah. Ada kedzaliman di situ. Dan Allah sebutkan, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta kalian dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Yang menyebabkan manusia tidak ridha kepada Allah ketika ia mencintai sesuatu. Dan ingatlah, apapun yang kita cintai di dunia adalah sumber ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Anda mencintai mobil Anda, bersiaplah. Ujian Allah pasti akan datang melalui mobil Anda. Ketika Anda mencintai keluarga Anda, ingatlah, sebentar lagi ujian itu akan datang melalui keluarga Anda. "Ya Ustaz, apakah kita tidak boleh mencintai apa yang kita inginkan dan kita senangi?" Boleh, silahkan. Jangan keterlaluan, karena semuanya akan berakhir dan kecewa. Karena kita seharusnya mengetahui, setiap apapun objek yang kita cintai pasti akan mendatangkan ujian. Siapa kita dan konsekuensi hidup ini? Maka itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga hal ini semua menjadi manfaat bagi kami pribadi dan para jemaah sekalian, agar supaya kita menghadapi kehidupan ini dengan hati yang lapang. Semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kita bisa ridha dan menerima. Karena semuanya sesungguhnya tidak ada apapun yang Allah berikan dan Allah tetapkan kecuali di situ pasti ada kemaslahatan dan kebaikan untuk kehidupan kita semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.